khusus laki-laki. Gak boleh ada perempuan nginep di sini, kecuali saudara. Makanya banyak yang ketemu tiba-tiba jadi kakak adik. Biar bisa nginep. Ayo, Bu. Kacamatanya dipakai toh, Pak. Hah? Kacamata. Aduh. Orang nggak lagi nggak baca kok suruh pakai kacamata. Iya. Jadi kelihatan dong. Iya, iya, Pak. Kacamata buat lihat, Pak. Nggak kelihatan kalau make, tadinya kan nggak. Bapak, Ibu bawa tas gede-gede mau kemana? Ya elah, kamu udah berapa tahun kos di sini, masa kita nggak tahu kamu kita mau kemana? Apa-apaan ya, nak? Bisa apa-apaan, gimana? Bapak mana, saya tahu Bapak mau kemana kan, niatan Bapak mau kemana, Bapak nggak cerita. Kamu lupa ya? Lupa gimana, Bu? Bapak belum cerita ya? Belum. Kan, Ibu, udah bilang belum? Belum. Ah, Ibu ini gimana sih, Pak? Loh, Ibu ini gimana sih, Pak? Gimana sih? Pak, Ibu ini gimana sih? Katanya kemarin udah mau ngasih tahu Surya. Iya, nih. Apa, Pak? Kamu kan harus tahu, ya. Kita ini mau nengok anak. Aku udah kangen mau nengok anak saya. Oh. Sekalian mau nengok cucu, Sur. Cucu tuh kan mau wisuda. Mm-mm. Cucunya mau wisuda? Iya. Bapak nikah umur 2 tahun apa gimana sih? 3 tahun. 3 tahun. Awet muda ya? Kita ini awet muda dan mudah-mudahan awet. Oh gitu. Lagian, kita titip sama Surya. Iyalah, dia kan paling lama di kos di sini, udah kita titipin ya. Iya, karena Pak. Mungkin agak ya lama, mungkin setengah tahun kita ya. Nengok cucu setengah tahun. 6 bulanan ya. Enggak, biar agak lama. Ya sama. Sama. Ya, bulan. Biar agak lama kita berangkat ke Wonosobo-nya jalan kaki gimana? Ya jangan capek dong, Pak. Bapak ini mau nengok cucu apa nazar sih? Nazar. Nah, pokoknya aku nitip. Iya, Pak. Nanti kalau ada apa-apa pokoknya kamu ya jangan lupa ya. Setiap pagi dipel ya, gentengnya ya. Ngapain genteng dipel? Biar kinclong, biar mengkilap. Kalau air hujan turun tuh langsung telunjur. Ya semuanya juga gitu. Memang genteng kan miring. Tertipannya ya. Iya, Pak. Diberesin. Hati-hati. Enggak sampai setengah tahun, paling 3 bulanan lah, Bapak. 3 bulan iya, iya. Sur, ini ya, dicuci ya. Iya, Bu. Ayo, Bu. Wah, kesempatan nih. Bapak kos sama ibu kos lagi pergi, bisa gue manfaatin. Bro! Masih nyari kosan gak? Sini aja kosan gue, enak. Pakai AC, Bos. Iya benar, ada bathtubnya, bathtubnya miring lagi. Iya, Bu. Ya, oke, bye. Bisa jadi duit nih. Iya gak? Mudah-mudahan nanti temen gue datang. Gua kontrak-kontrakin. Iya. Maaf ya. Ini kosan lu, Sur. Doi, Bos. Keren kan? Terus kamu ngajak saya kos di sini? Iya, kos di sini aja. Tapi kamar di sini pada penuh. Terus gimana dong kalau pada penuh? Kok lu ngotot sih? Eh, kalau lu penuh ngapain nyuruh kita kemari? Iya. Kok lu LPG? Kenapa? Ngegas? Maksudnya? Sur, apa? Mahal di sini. Sur gak bisa, gak punya duit. Udah, gini. Lu berdua di kamar gua aja. Gua masih sendiri di kamar. Gede memang. Gede kamar berapa gua, Bos. Berapa ukurannya? Hah? Kamar berapa? Gede? Iya, 6x15. Mau itu ada mobil. Oh, di dalam klaster. Iya. Iya. Udah, Bang. Udah di sini paling strategis, di depan banyak. Eh, berapaan sih satu sebulan? Sebulan. Di sini 2 juta sebulan. Wah, 2 juta. Suruh kita nyari yang 200 ribu sebulan. Eh, jangan gitu. Eh, yang bener dong. Eh, lu tahu enggak di kosan sebelah nih ya, ada TV-nya, ada semuanya, ada kipas angin, ada AC. Cuma 200 ribu loh. Kok bisa? Iya, tapi enggak ada colokannya. Buat apaan? Buat apaan? Terus dicolokin apa? Lu nyari kosan 200 ribu, mendingan lu tinggal di kaleng kayak Dencis lu. Ya masa kita bertiga, enggak ada kosan 200 ribu, Mali. Tapi tumben sini buka perasaan, di situ ada tulisan penuh apa nih? Iya lu kos di kamar gua kan 2 juta sebulan, patungan aja sejuta-sejuta. Hah? Lah lu? Impas lu! Lah impas gua 1 juta, lu ngapain? Harga kosan di sini berapa? 2 juta. 2 juta. Kalau kita bertiga, sejuta-sejuta-sejuta, 3 juta lebih 1 juta, mendingan lu berdua yang bayar. Ya lu ngapain? Ya kan ini kamar gua landlord.
Dia punya dia juga, cuman mending di sini sih enak. Ada TV-nya, ada TV-nya. Meja belajar. Bebas lagi. Sebentar, lu pada mau pindah kosan, yeah. Bawa barang cuman segini. Enggak, Sur, bener. Karena barang ada di luar. Iya, tapi okay, ini kita masukin. Boleh, ini mohon maaf, tapi dispenser cuman ada di luar, cuman ada di ruang tamu. Kalau di kamar gua, dispensernya dingin, ketes, 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 ketes. Yang mukanya nyolot ya? Iya, ditaruh. Yang kalau udah airnya udah mau habis. Ada tatakan bat nyamuk nggak di dalam ya? Udah habis, tinggal kertas aja dibikin zigzag ntar. Biar nggak bakso bakaran ya. 2 juta ya? Udah di sini aja mu. Udah ada meja lagi. Belajarnya, ada lengkap. Sekarang kita belajar berdiri suruh, nggak ada mejanya. Belajar berdiri? Kos-kosan sebelah sono. Belajar berdiri nggak ada meja? Saking sempitnya. Lu di kosan gue yang lama lebih parah. Ini parah, gue pernah diajak kosan dia yang lama. Kenapa? Tidurnya gini sur. Oh. Kosan sampai kerdus lu. Iya, apa kecil, Sur. Oh. Berapa tadi? Sejuta. Udahlah, biar kita enggak usah nyari lagi, Bar. Iya. Tuh. 100. 200. 300. 400. Mah. Marat. Mah lu. Oh, sejuta. Bar, kok ini lu hitung satu, Bar? Kan kalau yang ini satu, satu dia hitung satu. Oh, satu yang ya? Ini dua dihitung satu. Iya, iya. Udah berapa tuh? Lu enggak ikut aritmatika sih. 4. Mah. 6. 7, 8, 9, 10. Udah pas. Tuh. Ini tapi gini, sebelumnya gue kasih tahu dulu. Gimana? Ini kalau di sini bapak kosnya baru punya bayi, jadi nggak bisa berisik. Mana bayinya lagi sakit gigi lagi? Bayi belum ada giginya, Sur. Bayi sakit gigi. Nah, iya. Jadi bayi itu berisik. Paling demam, Sur. Penyakit bayi itu nggak ada sakit gigi. Gigi aja belum tumbuh, Sur. Kenapa? Oh, gue membayangin bayi digendong pakai koyo gitu. Sakit gigi. Terus gimana? Jadi gini, kalau lu lagi di dalam, yeah. Kalau lagi ngobrol nih, kelepasan, ketawa-tawa, gue ketok sekali gini. Tandanya gak boleh berisik. Oh, iya. Bayinya nangis. Bayinya nangis. Yes. Kalau dua kali, baru boleh berisik lagi. Oke. Oh gitu? Ya, coba lu ke dalam. Masuk kamar gue nih. Kita lagi bercanda misalnya, Bar. Misalkan di dalam. Wih, gede banget, Sur. Gila. Parah. Ngelihatnya ke bawah, Bar. Di atas, internet. Ya, oke, okay, kontinnya. Coba gua. Iya. Gimana lu? La 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 la. Woi, buruan ketok cempe. Kan gua nantuin doang. Gedok luar ya. Iya. Oke, siap-siap aja lah. Eh, barang-barang saya buang masukin boleh. Bentar, ini kipas jangan dipakai. Kenapa? Kalau udah ke kanan enggak ke kiri lagi deh. Dikunci stang kali ini. Bentar ya. Barang-barang kita, barang-barang. Ya mantap. Masukin cukup kan. Kalau udah masuk anggap aja kosan sendiri. Siap, bentar ya gua ambil barang-barang ya. Ya. Bye guys. Lu sini dulu temenin sini, dia ngobrol sama siapa lu? Iya lo. Gua sendirian mulu dari tadi nih sketsa ini. Wah, tapi ini kamar mandinya enak enggak sih, Sur? Kamar mandinya enak, Bro. Lu ngapain sih, Sur? Sur. Ini papan tidur gua di tempat papan tidur. Saya pakai itu, Sur. Papan tidur lu PT Majur Lestari. Terus gua pakai alat ini. Yang penting nih, Sur. Lu ngekos di Ciater ya, Bang? Sur, dorong piknik lu. Oke, orang piknik lu. Kosan sana enggak enak banget sih, Sur. Iya, enak udah. Nah, gua barang-barang lu ambil, lu gantian lu. Eh, yang gua usah dibawa, di sini kan ada kasur. Enggak apa-apa. Gak usah. Bisa? Iya. Lu buang aja nih. Iya. Moy nitip moy. Mau bawain mau? Moy nitip moy buang. Lu masukin barang lu masukin moy. Ribet banget sih ya Allah. Nih. Udah tinggal masuk doang. Udah masuk sono. Iya bentar nutup pintu Sur. Ngapain bawa sapu sih? Buat bersih-bersih. Makasih ya Sur. Iya sama-sama. Eh boleh masuk ya. Kasurnya kan cuma satu nih. Baginya gimana nih? Kasurnya gede saya mah. Gede. King size ya. Guys, iya. Makasih Sur. Iya. Makasih. Iya. Kuncinya mana? Ya ilah. Udah, senang. Oke, Sur. Thank you, Sur. Hidup. Ya, lah, Bapak, Ibu. Capek ya, Pak. Kayaknya udah balik aja, cepet amat. Iya, tadi pas sudah mau beli tiket di Gambir. Huh? Eh,
Anakku telepon. Oh gitu. Jadi kita nggak jadi berangkat, anak mau ke sini. Oh anak bapak. Wisudanya mau dipindah di sini. Lah kampus fleksibel amat, Pak. Iya, di Jakarta. Kan dia ini kampus yang belajarnya lewat online. Oh. Jadi ketemu sama dosennya itu ya setengah tahun sekali. Setengah tahun sekali. Kan semuanya lewat modul-modul online itu. Oh online, homeschooling. Homeschooling, kuliah homeschooling. Ya home kuliah berarti. Homeschooling. Ya. Homeschooling tuh. Tapi aku ini nggak diberesin sih ya. Iya bu, belum bu. Tadi saya mau ini ada listrik ngejepret tetangga sebelah nyetrika. Wah tetangga. Wah. Kok? Itu suara apa tuh? Itu handphone saya. Handphone saya. Handphone saya. Ya. Marah saya. Bener-bener marah saya. Wah, bapak gini udah tahu semuanya, Pak. Ya, ya tahu lah. Saya minta maaf, Pak.